Okay, aku dah on. Lepas tu, on camera. Apa benda ni? Yeah! Aku tengah masak goreng telur dengan laptop. Goreng laptop? Goreng laptop! Mana aku nak benda ni? Okay. Member bosan, rakam je lah. Telur goreng. Laptop goreng. Laptop goreng. Pinggan goreng. Ayah. Aduh. Oh, bila kau tadi GoPro, pakai laptop di GoPro. Okay. Minyak. Dua biji telur. Start api. Dengar minyak api tu. Okay guys. Kau tak pakai mentega. Siapa guna mentega kalau kau ada minyak depan mata? Yeah. Okay point. Ya, aku turun angle dulu. Ha. Saya Chef Luke ingin masak telur goreng. Nampak telur ni? Telah dicampur oleh saya. Lepas tu saya sudah apa? Saya imbangkan minyaknya daripada apa? Ada satu kuali ni, kuali ataupun papan. Dan kalau kau pakai non sticky, Spiderman tak lekat pada dia. Okey. Lepas tu, kalau dah ada rasa panas, tuang je terus. Dengar bunyi tu. Dengar. Ini masih dia dah ready. Goreng. Dan aku rasa cawan anda ya. Ah, okey. Tengok dia. Dah kuning-kuning kan. Bagus. Dah kuning dah, bagus. Agak rasa bagus ya. Boleh nampak. Boleh nampak, bagus. Terus flip dia. Tak kisahkan mentah dari dalam ke tak. Terus flip dia. Sebab yang ni telur goreng aku sendiri. Yes, best. Okay, kita tunggu berapa saat je. Lagu saya sudah habis. Eh, belum saya, lagu saya post dulu. Takut nanti kena serang YouTube. Okay. Bagus. Okay, sekali lagi. Kuning dia jangan sangat terang. Biar ada sedikit rasa warna putih-putih sikit. Walaupun bang jangan fikir benda pelik-pelik ya. Saya kata putih-putih tu warna putih. Bukan yang mandi anda, ya? Dia tu dia putih. Ya, ya. Okay. Buang lipi minyak daripada telur tu. Tengok berapa banyak minyak saya letak. Agak banyak. Jangan sedih. Ha, macam ni lah telur anda siap. Tak ke pinggan. Senang. Senang juga. Memang senang. Sebab benda ni tak perlukan apa. Bukan tak perlu pakai electric stove kan. Tak. Kau just pakai minyak masak benda biasa. Lepas tu kau letak benda ni kat sini. Dia ada berbunyi. Ada satu cawan ni. Sama ya. Okey, tengok ya. Magic dia. Magic dia. Dengar bunyi tu. Boleh. Boleh dengar. Ini bunyi tanda dia anda sudah masak, anda sudah masak makanan anda. Apa jadi kalau saya masak guna satu tangan je? Kau mati. Tak. Boleh kita tentukan? Ya. Yeah. Saya boleh. Oh, tikus.
Tak sangka saya boleh buat video daripada benda macam ni. Siapa perlu edit yang kacak kalau anda buat benda bodoh saja? Kerenti ada. Harap-harap lah. Ada orang nangka, tengok. Saya bersyukur ya lah. Siapa tengok ni, share sajalah. Okey, sudah bersih. Gantung je terus. Supaya ada jemur, supaya ada kering. Ini disebabkan ada telur lagi dekat tu. Jangan ambil, jangan makan. Ambil yang bersih punya tu. Bersihkan dia sampai bersih supaya dia tak ada tinggal telur-telur. Supaya dia tidak jadi pada, saya kata, telur anak. Dah siap. Itu dia, telur goreng. Bulan. Wah. Telur goreng, guys. Kalau anda rasa macam anda kuat tangan, cari sudu yang keras. Supaya anda tidak rasa macam, oh, I'm overpowered. Keras, tidak. Oh, misalkan. Okey, saya turunkan dulu di kamera ya. Ha, apa benda putih tu? Mana? Nasi. Oh, nasi. Nasi. Disebabkan saya cuma ada satu lampu, saya tak ada lighting seperti yang ring light kat entah. Saya cuma pakai lampu ini pun cukup sudah jadi lighting saya. Dah siap. Tapi kalau nak lebih special lagi, kita tambah favorite saya, kicap pedas pasuri. Boleh direkomen. Dia pedas. Tapi sedap. Diorang jual ke Giant. Oh, Giant dah tak ada dah. Sorry, tak ada. Itu dia. Nasi telur kicap. Daripada saya, Luke Kenzi. Kepada yang tonton ni, jangan lupa share, like dan jangan dan subscribe juga. Sekian, terima kasih.